Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ahli majlis ilmi yang dikasih sekalian, pertama kali kita sama-sama mengucap terima kasih kepada Chong Wai ni, ialah Chong Al-Mahajjatul Baidha. Dah mudah-mudahan ajaran dia semua duk mengajar dari ruang-ruang Chong Wai ni adalah ruang putih seperti mana yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebagai orang panggil apa dia ni, ucapan yang patut. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah azza wajal. Barang siapa tak syukur pada manusia, tak syukur. Bukan makna kata syukur sini supaya syukur Tuhan dalam arti kata syirik tu, dak. Syirik-syirik ni hak Tuhan yang lagi. Tetapi apabila ada ajaran dia, ada perintah dia tu ada, dia tak jadi syirik. Seperti mana kalau kita kata gak, kita duduk keliling suatu batu, berhala, gapo tu, hak tu tak ada perintah, dia jadi syirik. Tetapi kalau kita pergi tawaf keliling Baitillah, batu juga, tapi tak jadi syirik kerana kita sahut perintah Allah Subhanahu taala. Itulah Umar radhiyallahu anhu, dia faham situ tu. Dia faham, dia kata, "Mung ni wahai Hajar Aswad, batu Aswad ni, kalulah aku tak tengok Nabi kucuk mung, aku tak ada kuasa nak kucuk. Batu biasa-biasa." Jadi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kutuk kita ni selaku umat kepada dia, maka tuntut te atas kita ni kita kena jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balah itulah seperti kata saat ni. Syukur manusia ni supaya dengan syukur Allah. Bukan syirik kerana dia perintah balah tu wahyu pada nabinya sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni bersyukur pada manusia dalam arti kata kita syukur pada dia. Demikian itulah juga. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhan dia telah menentu kata tak boleh siapa nak beribadat melainkan kepada dia sahaja. Wa bil walidaini ihsana, tetapi buat baik pada ibu bapa. So Allah kata kita ni bulat hati kita kalau kita benar-benar buat baik pada ibu bapa kita, dalam arti kata kita benar-benar ikhlas hati kepada Allah, sini tak jadi syirik juga. Walaupun upama pun kerana dia perintah balas tu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Situlah yang dikasihi sekalian sebagai yang panggil tuntutan pertama. Kita ni kita kena jalan dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kata kita kena banyak tabsyir, royak berita hak gembira, royak apa sih hak bergalak. Bergalak semuanya sungguh kata kita perlu kena ayat hab gerung, tapi hab gerung tu duduk lapis se yang kedua ataupun tertik susunnya yang kedua. Hab galak tu dulu upamanya, misalnya kalau kita kata kalau kita duduk di mana-mana tempat di sejik deh, misalnya ada air, ada kipah, lepas tu tiba-tiba mampuh kipah ataupun mampuh air saat ni, lepas tu terimeh tu yang mari nak ayat kata ha, kita ni kena beringat sikit, kena ambil itu tu perhatian sikit. Dan api mapuh ini ni, dan panah kita balas mana ni dunia, balas mana akhirat. Tu molek dah ya wak perhatian balas tu tu. Tetapi salah sore dia jawab kata, "Wahai tu ime, beki kipah beki eh tu dulu, patu mai kecek hanek mak syurga." Jadi nak ayat kata kipah mapuh, udara panah moleklah ambil okak, ambil peluang tu nak ayat kata panah akhirat balah tu. Tetapi lebih molek pada tu beki kipah beki eh patu royak hanek mak syurga. Jadi nak utama hok galak orang tu benar, bukan makna kata api neraka tu tak ada, tetapi syurga tu utama kerana kita asalnya kita ni pesaka, kita pesaka syurga. Jadi kena kena berat, jadi pakat serenak nak terima pesaka tu deh. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mana yang meninggal dunia, orang duk sibuk kok kedai, duk kok pasar rata-rata. Abu Hurairah mari dengan cepat-cepat lah, "Puak mung ni duk sini, pakai duk beramal sini di kedai di pasar ni, orang duk bagi pesaka Nabi ni sejik ni."
Pok yo apa pekak tinggal habis gayak berepok gi sejik. Gi napa hok tu duk bucu duk baca Quran hok ni duk sembahyang duha hok tu duk sembahyang rakaat balah tu de hok ni dua halakah. Pak pok yo hok mari berepok sat ni mano sako kata duk bagi. Sako nabi. Ya duk napok pasal sako nabi tu pasal dalam mumong dia dalam pandangnya dia. Deh, dia kata hok ni dah sako nabi ni. Sako untuk nak terima hak sako hak hakiki bukan sako hak samatara. Kalau kita terima sako hak dunia ni senyok-nyok mana pun akan habis juga. Tetapi kalau kita tinggal anak kita tu wo jadi berat hak ilmu pengetahuan labo dunia akhirat. Anak kita tu dia boleh buat sako diri dia dan dia tu jadi sako pada kita deh. Itulah yang dikasihi sekalian. Kita ni tahun baru. Lepas tu tak ada berasa nak kecek banyak dah lah hakal behe tahun baru gapo tu. Kita nak jadi butih lalu dah mudah-mudahan lah ditaufik oleh Allah Subhanahu taala diberkati olehnya kita nak jadi butih. Kita ni dalam selanyuk tahun ni tu depan kita ni lebih kurang dalam sekitar 360 hari lagi. Tu secara umum kalau kita tak meninggal dunia tak pejam mata dalam tahun ni gak jadi ada depan kita ni 360 hari lagi lah. Mereka tu yang tulis ajar si Adah dia akan menurut kata kita ni pejab mana-mana hari, mana-mana bulan, mana-mana minggu kot tak kira lah dalam tahun ni ni, hal tu suku kira. Tetapi nak kata lebih kurang tu kita berharap kata kita ada depan kita ni 360 hari lagi. Dalam 360 hari ni Nabi yang pesan pada satu hari dia kata kepada salah seorang sahabat dia sining nak kata antara sahabat antara kita tu habis gamuk dah. Dia pesan kepada sahabat dia. Tetapi hari belum pada dia nak tak dak 2 3 hari tu acak kali lah dia pergi kubur Baqi', kubur Uhud tu. Dia pergi wisale kepada orang panggil gapo ni si mati Uhud. Paperangi Uhud si mati hak mati duk tanah dalam kubur Al-Baqi' hak tepi pagar Masjid Nabawi tu. Sini ni 2 3 hari belum pada dia nak mati tu. Ya buri salih dia kata ishtaqtu li ikhwani aku rindu ingat pada saudaraku teriak ngat belah-belah duk rindu duk ingat pada saudara dia sahabat hak mari duk tepi dia tu tak tangih atas bahu dia nak jadi hengo dia duk menangis tu deh tak kita ke saudara mu wahai Rasulullah dah dia kata aku rindu pada saudaraku aku rindu pada saudaraku duk ingat duk cita-cita. Sahabat mai tak tangi atas bahu dia, tak kita ke saudara mu wahai Rasulullah, dia kata dak. Puak mung sahabat aku. Tapi saudara aku yang yang belum mari lagi, patu dia mari setelah mana aku pejam mata, patu dia tahu ajaran aku, patu dia sahau ajaran aku ni, ia patiba ajaran aku. Itulah saudaraku. Jadi kitalah. Deh, mudah-mudahanlah kitalah insyaallah. Jadi kita jadi saudara dia. Sini ni gapo makna kata ikhwani dengan sahabatku. Sahabat-sahabat ni kawan, saing, rapiklah mana-mana mana pun saing. Tetapi saudara ni satu maknanya beradik saudara, makna kata daging darah tu. Jadi kalau kita jadi ikhwanur Rasulillah, jadi kita saudara dia, seolah-olah kata daging darah kita ni sekali dengan dia. Sahabat dia hak rapatlah mana pun itu kelebihan mereka kita tak nak tak boleh menafi malah tu tapi dia gi bahasa kata ishtaqtu li ikhwani aku masih lagi aku dok rindu dok ingat pada saudaraku jadi nak ayat tak daging darah lah lepas tu dia rindu pada kita lepas tu kita gapo bukti ataupun bakti ataupun jasa kita nak royak kata supaya dia rindu kepada kita, kita rindu juga kepada dia. Kita ingat juga kepada dia. Bahasa cu boleh kita nak beli dengan harta dunia. Tengok nampak dalam mimpi tak apa lah. Tak boleh tengok mata lahir lah ni pun. Nak beli, nak beri tengok, beri nampak parah rupa dia di atas dunia ni. Walaupun dia dengan mimpi. Pada mana kita nak usaha tu? Ya beri satu peluang pada kita. Ya kata kalau aku hidup lagi ke datang, aku nak puasa hari yang ke-9. Ha tu. Kalau ku hidup lagi ke datang, aku nak puasa hari yang 9. Pas tengok ya rindu, pas kita tengok kita cat di kita letak hati kita
lah mana kita nak balas ia rindu pada kita, sekiranya kita tak berapa hari lagi akan bertemu hari yang 9 bulan Muharram. Boleh berdoa lah. Deh, situlah yang dikasihi sekalian. Sini yapsa kepada sahabat dia Syaddad bin Aus. Dia kata, "Ya Syaddad, wahai Syaddad, kalau mu tengok orang duk kupuk, orang duk hipong, orang duk sipe mah dan perak, mu sipe beberapa patah ni. Kalau mu nampak orang duk kalup, duk hipong mah dengan perak, izara'aita an-nasa yaknizuna az-zahaba wal fiddah." Deh, mu tengok orang nampak duk kalau hok duk sipe mah lagi perak, makna kata harta benarlah. Mekalut si pepak perkara ni, beberapa patah aku nak royak ni. Gapo dia? Dia kata, "Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr." Ya Allah, aku nak minta daripada mengkurnialah pada aku supaya aku ni tetap dan tegah atas urus sehat mung, ya Allah. Gapo makna kata kita ni apabila Tuhan wujud kita ni jadi tahu hok jalan hok benar gak, we tetap kata kita ni duduk atas jalan yang benar hingga kita ni meninggal dunia. Tok sewa jadi meleweng sikit sebanyak dengan hasil lepon prayut dan sebagainya. Walaupun mah duduk mai duduk belalak dak pe mata kita, walaupun perak mai duduk belalak dak pe mata kita pun, "Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr." Ya Allah, aku mintaklah daripadamu aku nak jadi tetap hatiku. Ni doa. Deh, "Wa as'aluka" pula dah. "Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusy." Dan ka'azami atah nu jadi aku diri ku ni jadi masak. Masak balah mana? Masak makna kata belako-lako jenis masak, cara sikap kita, cara fikir kita, cara menuntut ilmu pengetahuan pun usha nu jadi masak ilmu kita ni, mudah-mudahan dia jadi bekal kita. Deh, "Wal azimata 'ala ar-rusy." Apabila balah tu jadi ada ka'azami. Walaupun tak siapa masa pun, tapi azab bila-bila dah khomih jemaah ni, insyaAllah ta'ala aku beramai-ramai dengan saudara aku, bahkan sebelum pada tu keluarga aku semua, lepas tu jire-jire tetangga kita tu usha nak jadi demo tu sedar pakat-pakat boleh nak apung dosa hak mana hak patut dah jadi dosa pada kita dengan kita puasa Tasu'a dan Asyura tu. "Wal azimah ta'ala rusht." Lepas tu, "Wa as'aluka syukra ni'matak." Dan aku nak minta wu jadi mukurnia pada aku, wu jadi sentiasa berasa kata nak syukur ni'mat mung tu. Sini ni ada dua orang lebih kurang. Deh, sore tu tu anak ramah, susah. Lepas tu lebih kurang tak cukup makan minum gapo tu. Pas sore tu tu tak ngai kudung, tapi duit sot-sot ada dah dalam tanakan dia, dalam banci dia duit sud 9 juta. Duit sud kerah-kerah 9 juta. Lepas tu ada khode, ada dreba, kereta, gapo, tapi tangan dia kudung. Lepas tu dia pergi jumpa, sama-sama jumpa orang yang kaya saat ni, yang tangan kudung. Lepas tu orang yang anak ramah saat ni, yang tak cukup nak makan. Orang yang anak ramah saat ni dia kata, mung sedak duk dia duit sot-sot 9 juta, kereta pun ada, khode duk apa. Dia kata khode duk bawa kereta, deh, dreba duk bawa kereta kerana aku tangan kudung. Lepas tu khode duk bawa gitu gini kerana aku tangan tak ada. Tetapi aku gatal lep belakang ni nak garu tak boleh, nak oyak kot dreba tak gamuk aku toke. Deh, nak oyak kot dreba so garu lep belakang ni tak gamuk aku toke. Nak no, oyak kok khode hok mano dak pergi sodek tu pun tak gamuk juga aku toke. Ginilah, aku beri semua hok kuning kepada mu pakai tukar salat gi mari. Aku tangan kudung, ada khode, ada dreba, ada duit 9 juta, pas mu ngak anak mu semua hok ramah hok tak cukup makan, kita tukar ni. Mu ambil hok ku semua, segala hok ku, patut aku ambil segala hakmu. Dia tu kata, "Dak tok sirah, padahlah aku reda dengan hak qada qada dari Allah Subhanahu taala." Tu tangis tangis sebelah ya tu. Nak garu lek belakang tu payah dah tangis sebelah. Apatah lagi kalau tangis 12. Patut apakah lagi kita ada tangis 12. Deh, itulah yang dikasihi sekalian. Sebab itulah wa as'aluka syukra ni'matak wa husna ibadatak.
elok beribadat kepadamu. Elok beribadat makna kata apa saja hok ajari Allah Subhanahu taala dan nabi hok yo buat amal ibadat tu kita patut kita buat, patut turut kodar kemampuan. Ya tak ada, ya tak ada sakit buku kita buat kodar kemampuan. Tapi kita mampu senyap mana gi buat hok ya tak ada suruh tu jadi duk reka situ tu. Hok tu tak patut. Ya balah tu ya. Hok mana hok ada dalam ajaran dia kita buat sekodar tak ada hak. Tapi benar hok tak ada walaupun kita mampu gi nak buat tu ya situ ya tak patut kerana tak ada perintah. Upamanya ya semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam deh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jelas-jelas dah kita pakai pejam mata rapat yakin ime kata dia tu dapat syurga al-firdaus. Cegak dah dia tu. Pas dia seru, dia ajar kepada kita jadi hemoh kita tu tinggi supaya kita tu apabila nak memohon dari Allah Subhanahu taala akan syurga, mintaklah syurga al-firdaus. Iza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Deh, pas tu kalau balas tu tu, nawaklah mano? Kita tengok lebih kurang hok tahu sikit sebanyak tu kata dia tu dapat jannatul firdaus. Ya semaya siapa bekok tapak kaki dia, siapa pecah tapak kaki dia. Lepas tu hengok royak kata gano oleh Rasulullah dak semaya gitu lalu, tak tu hak telah apung ke dosa mung hok telah lepas dan lagi akan datang. Dalam arti kata kalau kita gak hok tahun lepas dan lagi akan datang kita puasa dah hari Arafah bawa ni pas esok lusa pula kita pergi puasa pula ya apung pula dosa lebih kurang. Tapi camkat terhak lah, bukan kata dalam sepanjang hidup kita tu dok. Nabi tu sepanjang hidup dia hok mana hok telah lepas dan lagi ke atas nyok-nyok mana pun tuhai apun dah. Dia kata afala aku nu abdan syakura, tak patutkah aku jadi seorang hamba Allah yang sentiasa suka nak syukur. Pas kalau dia dapat jannatul firdaus gak dengan dia semaya bekok tapak kaki pecah tapak kaki, kita nak royak kata kita ni turut kodar kemampuan kita nak semaya balas tu kedok tak mampu nak semaya siapa bekok tapak kaki tu. Lepas tu nak lah mana nak beli jannatul firdaus tu deh. Kalau tak mampu kita semaya tu pada duk diri sekaat pun rakaat yang kedua tu rasa nak duk nyatok dah tak ada dah rasa kata nak semaya siapa bekok tapak kaki. Ataupun sekali saleh hak pertama tu deh, sekali saleh tu berdiri molek lagi. Yang kedua tu rasa kata kalau tu imej takbir tu kita khoh nak bangun dah. Kalau kita tak ada menyatak pun. Tetapi ya royak jalan lain pula. Ya kata ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannah. Aku dan orang hak pasang bela dan bela anak yatim ni supengening dalam syurga. Pasal pengening dalam syurga dalam arti kata rapat dengan dia kok. Pakal dia duduk jannatul firdaus kita nak duduk mana? Jannatul firdaus jugalah insya-Allah taala. Ha tu sal situ. Yang keduanya baca surah Kahfi. Kok mana baca surah Kahfi hari Jumaat? Ha baca surah Kahfi hari Jumaat tu nyimpan dia nak buat jadi kita baca sampai hujung surah Kahfi tu innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ayat yang kedua yang ketiga belum pada nak sub surah. Nawi dewe boleh baca siapa sub juga siapa di situ innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Kita berhenti sebentar, kita pun berdoa Allahumma inni as'alukal firdaus. Ha tu. Pas dia minta ya okey tak bui sebab dia janji dah wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila seorang hamba minta ya kena builah. Pas kita tiap kali jemaah dok baca surah Kahfi tu siapa di situ innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula baca doa minggu ni minggu depan pun kita baca surah Kahfi siapa di situ baca juga lepas tu minggu sel lagi tu baca minggu yang keempat pejam mata tak ada apa dah lah tak ada apa lah 2-3-4 kali duk baca surah Kahfi pun siapa di situ duk minta doa dari Allah Subhanahu Wa Taala akan jannatul firdaus habis dah lah siapa di situ kok mana kata hujung kita nak jannatul firdaus lah habis situ dah. Ha, tu yang kedua
Yang ketiga dia kata, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling rapat dengan aku, paling dekat dengan aku hari kiamat, ialah orang yang paling mulia sekali akhlak dia. Makna kata amanah dia, akhlak-akhlak ni gapo? Akhlak-akhlak ni makna kata habis-habis tak ada kita nak kerak akhlak tu deh. Nak buat bikai pada akhlak tu ialah hak mana hak ajari dia, ya perintah, ya buat kita buat. Hak mana hak dia berhenti, hak dia lari kita tak buat. Itulah hak mudah-mudah balas tu ya. Lebih kurang dah yang dikasihi sekalian. Lepas tu wa as'aluka qalban salima, dan aku nak minta daripada mu tu akan hati yang bersih sejahtera. Tok sewu jadi ada menyakit deki. Sebab gapo? Sebab menyakit deki ni orang panggil kedi ataupun sifat tercelah pertama di sudut antara jin iaitu iblis dan jenis manusia iaitu setan dengan manusia sana buku deki. Patu sama-sama manusia pula dah. Dua laki bini Adam dengan Hawa tu dah tak apa lagi. Bapak anak pertama lalu dah. Qabil dengan Habil tu jadi lalu dah. Nak no, atau berat buku ni ni. Buku deki ni jadi lalu dah. Kalau kita kata belakang-belakang ni kalau jadi pun sang patut. Wapurung dah baru nak berdeki dah ni tak ada. Ibu bapa pertama, orang pertama, generasi pertama mari selalu dah dua beradik tu. Mari selalu dah Qabil dengan Habil. Nauzubillah min zalik. Apakah lagi hak belakang-belakang ni? Tetapi benteng tu ada seumur. Benda hak menahir hak nepi tu kena ada seumur. Sebab gapo? Sebab kita kena mari ambil tok dalam hati kita, tok dalam akal fikiran kita, konsep hidup kita ni kata tak patut kita nak berdeki kepada seorang saudara kita dengan sebab Tuhan we kurnia kepada dia sesuatu nikmat. Tak patut kita nak berdeki kepada dia. Sebab apa? Sebab seperti mana Tuhan we ke dia tu, kita tak tahu Tuhan tarik gapo daripada dia. Kita duk tengok hak Tuhan we ke dia dak berdeki, tapi hak Tuhan tarik pada dia tu kita tak tahu. Pakal Tuhan tarik pada dia juga, ambil juga, tak patutlah kita nak berdekinya. Sebab keadilan Tuhan seperti mana dia buih ya tarik. Mari balik atas kita pula dah. Kalaulah Tuhan tarik pada kita satu suatu nikmat deh, kita tak patut juga kita orang panggil duk susah hati, duk gelisah, duk punah hati tu sebab kita tak tahu juga gapo yang nak buih pada kita. Seperti mana dia tarik pada orang tu tu, ya tarik supaya wis pada suatu nikmat, tak patut kita nak berdeki pada dia kerana kita tak tahu gapo tu yang tarik pada dia. Pas dia tarik daripada kita pun tak patut juga kita susah hati, punah hati sebab kita tak tahu juga gapo yang nak buih pada kita. Sebab itulah di antara sambung hadis saat ni pula hak syaddad ni, Nabi dia kata wa as'aluka, Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam, daripada kebaikan yang kamu tahu. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Hak mana hak kamu tahu hak baik ya Allah, aku nak minta lah. Ha ni awak tahu ni. Sepatut balas tulah 360 hari ni, hak mana kamu tahu kata baik dalam perjalanan hidupku dalam 360 hari ni, aku nak minta hak mana napa nak jadi jahat, nak jadi nak punahku dalam 360 hari ni hak aku tak tahu, mintalah melindung tok save benda tu tu deh. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ha dekat situ. Sini yang dikasihi sekalian, kalaulah balas tu tu kita mari tengok hidup kita tu, soalilah soalilah hak nak kata kita ni apabila kita tak tahu gapo ia tarik daripada saudara kita dan gapo ia nak beri kepada kita, kita ni kena kata alhamdulillah semata dah lah. Alhamdulillah sebab gapo? Dua perkara. Satunya alhamdulillah ni cerak. Apabila kita terima kasih pada dia, kita kata alhamdulillah ni cerak dia menambah. La in syakartum la azidannakum, cerak situ. Lepas tu kita mai perhati hari-hari kita ni tak ada nampak hak menambah. Misalnya kalau kita kata, kita mai perhati kita dok kata alhamdulillah tak ada berhenti-berhenti. Mana hak tempat menambah hak yang kata la in syakartum la azidannakum. Kita yakin kita ni kata dia beri kepada kita tak mesti kata yang menambah di atas dunia ni.
Tapi cerak yang menamah bila habis-habis tak ada yang menamah di akhirat. Walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah ni penuh neraca. Pagapo lagi nak kita? Ia nak timai amalan kita, jahatan kita dengan kebajikan kita tak ada kira mana berat dua tu. Kalau berat lagi kebajikan, alhamdulillah. Kalau berat lagi kejahatan, na'udzubillah min zalik. Tetapi ambil sepatah alhamdulillah tu tamlaul mizan, penuh neraca. Patak patuk kita nak kata alhamdulillah. Sekalipun kita tak nampak atas dunia ni, ceraklah patut kena nak kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih lanjut te berterusan. Kalau gitu ke alhamdulillah penuh raca tu, hak itulah kita nak. Sini ni atas dunia ni nampak tak nampak suku kira. Tak iya apa kita nak berjalan hidup kita dah. Patu hidup kita saat ni ada ke dak harga? Tanya sore-sore, ada ke dak harga hidup kita? Ada. Ada ke dak harga kita? 100 orang, 100 orang kata ada harga hidup ni. Kalau 1000 pun 1000 kata. Tetapi tanya sepatah dalam hak ramai-ramai. Dok kata ke dak apabila kita bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dak. Kalau dak gak tak ada hargalah hidup kita tu. Sebab tak ada berasa nak kata alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tak terkata benda tu. Pada tahap ada tahap belakang dah lebih kurang. Berarti seolah-olah kata hidup kita saat ini setelah mana kita mati dah saat ini tak ada harga lah. Dalilnya, dalil kita tak ada kata alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketik sikit dah, bukan kata tak nak jadi beramal lah nak royak ni, ha, tak nak bergalak situ tu dah. Itulah yang dikasihi sekalian. Lepas tu dalam hidup kita pun kena menego juga dah. Law ni orang nak menego dalam keadaan setakat law ni habis. Kita awal tahun ni kena menego, tapi nak menego lah mana setakat teruk ni dah. Sama telah nak ambil kepala modal di mana lagi dah nak menego. Kalau ada pala modal pun setakat teruk nak menega. Nabi dia kata kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni deh, salah sore orang panggil orang samuk Nabi SAW ketika Nabi sapa di Madinah hijrah. Jadi copak hak Nabi lah. Tuai rumah hak samuk Nabi duk rumah dia tu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari orang Madinah. Tetapi kubur dia lah ni tu duduk di Istanbul, di Turki. Semua sahabat tu tak ada nak mati tepat belakang. Nak mati Abdullah bin Mas'ud mati ke Iraq. Abdullah bin Abbas mati di Taif, ia beranak di Mekah. Abu Zar al-Ghifari al-Ghifani yang mati di Rabzah. Abu Ayyub al-Ansari al-Madinah, ia mati kubur dia di Istanbul. Ia pergi di kawasan Asyam. Asyam dah ni di kawasan Syria, negeri Suria lebih kurang. Kubur dia tu negeri Turkiya. Dia kata, kalau aku mati, muak mayat aku ni atas kuda, patut membedah lek punggung kuda saat ni dia pergi. Sup mana kuda tu dia pergi, berarti situlah kuburku. Ia pergi mati. Ambil mayat ya tak teletai atas tu tak terak atas kuda tu kok bedal dekat punggung kuda dia tu gigi tu kubur dia ada di Istanbul. Gapo gitu tu? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni royak kata berita baik. Siapa dia mati lain daripada tempat beranak dia tu, jarak antara tempat dia mati dengan tempat dia beranak, jarak itulah sebagai harta yang pisik dalam syurga. Kira tengok kalau dia beranak di jalan dia tak ada di nara misalnya, jarak antara jalan dengan nara itulah sebagai harta hak pisik dalam syurga. Sebab itulah sahabat balas tu gitu. Jadi nak ayat tu tak mesti kata mati tepat deh, gi asal gi nak sebar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya royak pada Abu Ayyub Al-Ansari supaya yang menega tu dia kata ala adulluka ala tijarah. Tak berasa nak tahu ke, tak berasa nak tu aku nak tunjuk pada mu akan jalan pernego eh. Nak menego ke dak mu? Dia kata, "Ya, bala ya Rasulullah." Ya, nak menego lah. Tapi Nabi jawab kata, "Cara mu nak menego sat ni,
tas'a fil islahi bainan nasi iza tafasadu. Usha membeki di antara manusia hak mana dok berlaku sekiranya ada pesan tu cari hak menipu. Mun apa kata dia ni dok menipu, dia ni dok menipu, dia tu dok menyuri, dok gapo tu, usha menjadi beki, ambil nasihat dia tu. Ni salah satu cara nak turun modal dalam hal nego, dalam keadaan setakik rusak. Mana hak dok menipu tu ambil daya yo, ambil nasihat dia, ujala dia, antasa fil islahi bainan nasi iza tafasadu. Orang dok melakukan benda hak fasik-fasik banyak tu, usha menggibeki. So situ wa tuqaribu bainahum iza tabahadu. Mendem dekat di antara dua saudara kali dok selisih dok sengit. Bukan nak mudah nak turun modal ni. Ya kadang-kadang segar, kadang-kadang tak bergamuk, kadang-kadang malah nak basah we kodok situ. Bukan nak ayat benda ni tu mudah. Nak ayat supaya ngam nego dalam keadaan ekonomi rusak jugalah lebih kurang tu. Sebab gapo? Sebab ya segar benda ni. Mana hak tepat jadi kebajikan, situlah ada setan. Hak mana tepat hak jadi kebajikan, situlah ada setan dekat tepi kita, dekat tahi kita. Di antaranya nak ayat mudah-mudah nak kebajikan. Kalau kita lalu di tepi-tepi nampak burung saat ni duduk minum air. Air duduk beladong atas batas deh. Patut nampak burung duduk patut duduk minum air hak atas batas sana. Kita nampak burung tu kita usah lari jauh lalu dah. Sebab gapo? Sebab takut kita lalu tepi dia, dia teranyak, dia terubah, putuhlah rezeki duduk minum air tu. Kita lagi jauh saat ni dengan kita tu kandak dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan selamat pada hari yang mana hati sapa di batas halkom. Hari hak kita teranyak apabila tergulung langit dan bumi, kita jauh daripada burung duduk minum air saat ni takut dia teranyak. Mudah-mudahan kita berjauh daripada dia tu, kita diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita tu daripada haru-haru kiamat. Kita tancai balas tu, letak hati balas tu. So situ. Yang keduanya, nak ayat atas jalan kebajikan. Mudah ya tu. Nampak burung duk minum air, kita nampak jauh dah, kita tak sahu dekat dia. Sebab kalau tepi dia tu ya teranyak, ya terubah. Habis putus. Dia duk minum air sat ni. Tetapi kita lari jauh daripada dia tu dengan tujuan mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan kita daripada haru-haru kiamat, hari hak kita teranyak tu. Letak situ. Yang kedua, kalulah kita dak berjalan dak bawa kenderaan motor kereta pun baik deh. Nampak kucing main nak litah, usha sebanyak mungkin kita lik daripada dia tu, mudah-mudahan kita selamat daripada mati dalam keadaan keji. Letak hati kita. Kita halik daripada kucing tak setepuh. Ni nampak kucing belak ke dia lah. Ya nampak lemah dah, nampak duk lawe dengan kita. Kita pasal pelita duk mata duk duk lawe pelita kita, pakai tinih lah. Tak ada kena duk bayar. Kalau tepuh orang tu kena duk bayar. Kucing ni pian nak bayar, tak kena bayar. Kita halik daripada dia tu dengan kita letak hati kita deh. Kata ini adalah ruh dan ini adalah satu umat daripada beberapa umat-umat tu deh. Kita lihat situ tu dengan kita letak hati, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang keji. Tu balas tu. Nak ayat benar mudah nak jadi kebajikan. Yang ketiga, orang ada dapur. Barang hak makan minum hak agak kata basi dah, hak rasa kata nak cuah dah deh. Kita ustak hati kata barang hak nasi hak basi saat ni makan ni hak kata napok kata kita tak sempat makan dah, dah perangat banyak kali dah, mari nak curah tu ingat kata we kok ayer, we kok kucing. Mudah-mudahan kita letak hati kita dapat rezeki dengan tak ada kira, tak tahu jalan mana mari rezeki. Seperti mana ayer tak ada seko kata kita nak we kepada dia nasi hak saning tu hak dingin saat ni. Mudah-mudahan kita pun dapat rezeki dengan tak ada seko-seko balas mana. Ayo mari. Jadi sini nak ayat tu semua jalan kebajikan tu buatlah, tak sodok segi, tak sodok gapo, karena kita tak tahu kebajikan hok mana, kebaikan hok mana hok nak menjadi kita ni jadi ahli syurga. Dengan sebab hok kucing saning ke, ataupun dengan sebab hok burung saning ke, ataupun dengan sebab hok kita mari duk curah nasi hok dingin saning ke, semua tu jadi kebajikan belaka.
tak tahu hok mana nak masuk dalam syurga. Pak kalau kita masuk syurga dengan kita semaya, puasa, ber dan sebagainya, hok ni meningkat kedudukan kita daripada syurga pula dah. Hasanah-hasanah ni yang kita meninggikan kita. Bukan kata duk saja-saja dak, sia-sia dak dah lah. Deh, hok benar atau tetoteng hok halus ani, ia duk menamah-menamah duk jadi kebajikan pada kita. Itulah kita jadi kalau kita memahami hani ni sangat kata kita boleh duk kata masya-Allah hidup kita ni seperti mana Ibnu Qayyim ya kata. Hak ni kakak-kakak hak saya duk royak ni untuk 360 hari lagi akan datang. Hak duk royak ni. Deh, karena kita di awal tahun. Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim ni tuai pada kita Zadul Ma'ad. Bekal nak kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Naklah mana nak bekal. Patu madarijus salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tangga-tangga orang nak berjalan, jalan-jalan orang nak berjalan, hati dia nak berjalan gi tu, hati dia duduk di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati balah tu. Patu At-Tibbun Nabawi tu haba mo cara Nabi. Ibnu Qayyim dia kata gapo? Dalam perjalanan ni hok kita 360 hari ni. Dia kata kalau kita sakit, sain kita hok rapat dengan kita pun dia tak ada kosi dengan kita hok sakit. Kita duk sakit gigi, duk bergaduh, buka gusi dak pe dia. Ya nak katalah mana? Duk kelipah-kelipah gitu, tepi-tepi ni gosok kita. Dia nak gosok di gusi kita ya, tak gamuk takut kita kata kok mana yang main nak tapa kita ke kana. Duk kelipah-kelipah hok tu hok sain hok rapat lah ledah lah. Deh, jadi nak ayat tu sakit kita tu tak ada pihak boleh kosi dengan kita. Sekadar kata rak baik, aku duk sakit gigi, aku duk sakit gigi di semalam lagi sampai bekok gusi tak ada boleh tidur. Ya apa kelipah? Pah nak lah mana? Atu ya tepi-tepi kata patelai dak gi bak farah. Sekadar tu kata ya nak ambil sakit kita mari duk dia 50%, duk dia duk di kita 50%. Dak. So situ. Pah tu kalau gitu susah payah kita orang hok kasih lah mana pun tak boleh nak pikul juga. Deh, susah payah dia walaupun dia kasih balah mana kat kita pun, dia nak pikul hok susah payah. Boleh dia pikul di segi duit dan sebagainya, tetapi perasa hok susah payah tu. Ya ada dua pesek, maknawi dengan madi. Mata benar tu, aku terkat tape we 10,000. Sai mari pah, ah mau ambil 10,000. Tetapi hok susah hati sat ni. Dia boleh nak berkongsi dengan kita. Dia nak boleh nak tanggung tak? Dia tak boleh nak tanggung juga. Kalau dia tanggung hok 10,000 kita pun. Deh, kalau gitu, lepas tu orang hok dekat dengan kita pun tak boleh nak berjaga ganti pada kita. Kita mata tak, tidur tak jenera, dok kelipah, kelipah mata, mata tidur tak jenera. Balik kiri kanan, kiri kanan. Lepas tu sore tu hok mari jenera, dia kata mari, aku nak nak celak mata gantimu. Tak boleh juga ini waktu boleh. Pakal dia nak celak pun pek dah apa. Dia dok krong, krong tidur jenera sedak. Kita dok balik kiri kanan, kiri kanan. Tu hok dekat dah sekali dengan kita tu. Kalau kita nak kata isteri kita dah. Ah, bergamuk ning mengeruh. Kawin ni dek balik kiri kanan tak ada berhenti. Dia tak leh. Pakal hok tu pun tak leh, hok ni pun tak leh, yang ketiga pun tak leh. Kalau gitu, kita mari jaga diri kita, ambil bela diri kita dan kita letak perkara-perkara tu jangan jadi lebih daripada harga dia. Tak patut dunia ni 1%, akhirat 99%. Kita mari dok rohok. Mari dua rohok siapa dah balik kiri kanan mikir, bukan kata tak seru mikir, meeting bukan tak seru jadi meeting, tapi we jadi skoda-skoda meeting gatik, mikir gatik, tapi kena serah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala gatik-gatik. Allazina wa ala rabbihim yatawakkalun. Meeting siap dah, mikir siap dah, tawakkal Tuhan gatik. Sini ni di antara 70,000 orang yang masuk syurga tempoh hisab. Hak pasal meeting, mikir, letak jalan, lepas tu serah pada Allah. Bukan kata kepandaian di aku. Hak ning ni buat balah ning dengan jiwa balah ning ni di antara 70,000 orang hak masuk syurga tempoh hisab. Kalau gitu kak, deh, kita kena cari diri kita dalam diri kita sendiri. Hak mana hak kita pasal senih hati, hak kata kita puak, mana-mana kata jalan hak diredai oleh Allah Subhanahu Taala, lepas tu tak ada apalah. Kita nak jadi balah mana, gapo nak jadi rusak sikit sebanyak, kekurangan kita sikit sebanyak, kita pun tak patut nak pikul orang panggil cita-cita dunia ni. Oleh kerana semua dunia ni kembali kepada Allah belaka,
Yang kedua ni tak patut kita merinok rezeki saat ni dengan besar-besar gitu lalu deh. Oleh kerana dia tu dari Allah Subhanahu taala. Yabsupah. Yabsupah wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya tademi dan dari langit rezeki kamu dan apa yang kamu dijanjikan. Fa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tantaqun. Demi Allah Tuhan langit dan bumi, ini adalah benar aku nak rezeki seperti mana muluk kecek memboleh muluk tu rezeki akan siapa mulukmu. Paganong kita lalu siapa dia nak supah. Kalau dia kata-kata rezekimu daripada aku tak kena supah. Nak oi kata cegak rezeki itu. Patu rezeki itulah mana cegak sat ni. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjuklah pada aku ni benar hak benar we nampak benar, patu rezekilah pada aku aku boleh turuk benar-benar. Patu tunjuk pada aku benar hak batil tu kenapa kata batil dan rezekilah pada aku we jauh aku ni daripada benda batil tu hak besar sekali rezeki. Rezeki hak ninglah yang membawa kita pada rezeki. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa na'im. Akhir sekali ni la yadhuquna fiha al maut illa al mautat al ula. Duk dalam suasana syurga balah tu hak rezeki sak ning tu tak kecak sama sekali dah mati kecuali kecak hok kali pertama. Jadi tu hebaso hok mati ni bukan mati terus dak. Kita tu baik lahir daripada perut ibu kita celek mata gi 60 pun baik, 70 pun baik, 100 pun baik, 18 pun baik, belum pada tu pun baik. Hari pertama tu baik dah mati selalu dah pun semua tu tu kecak mati ya. Bukan mati sungguh. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan kecak mati. Bukan mati tu sebab ia tak ada mati ni. Ia kecak ia mati. La yadhuquna fiha al-mauta, tak kecak mati dalam syurga ni kecuali kecak hak kali pertama di atas dunia. Ketika umur dia 90, ketika umur dia 100 dan sebagainya. Kecak sekali tu ya. Lepas tu kak mari sini tu mari duk panjir duk kata hidup dah lah sepanjir dah lah nak gi nak royak kata wak apa leh Tuhan mu duk aku tak ada pasal deraka Tuhan ya. Kalau gi nak maki kepada mak pok wak apa leh duk beranak pada hawe tak ada pasal juga jadi deraka pada mak pok berarti so ya sejale kena tanggungjawab kita siapa sup. Sebab gapo tanggungjawab kita siapa sup tu sebab pemberian Tuhan anugerahan Tuhan kurnia Tuhan ni ya bukan ya wik pada kita nak wik kita tu serenak. Kita dok gamak kata kita nak minta sekara-sekara di Tuhan tu nak jadi kita serenak. Ya tak ada royak lagu tu. Ya kata itu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya di situ ya pau dia. Aku akan beri kepada mu kurnia pada mu dan umatmu dan umat orang Islam saat ni supaya nak jadi siapa redha. Usapa redha bukan kata wala saufa yu'tika rabbuka fatas'ad aku nak beri kepada mung ning rezeki nak kurnia nikmat-nikmat supaya kamu ni bahagia serenak dak wala saufa yu'tika rabbuka fatardha kamu redha pas redha saat ni apabila ada sifat berasa nak redha gak mari perasaan belah tu tak nanti kebanyak sikit pun rasa cukup rasa redha raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula pagi petang 3 kali patu lepas be gatik sekali lepas orang be kita Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah patu raditu billahi rabban faqad istakmalal iman sepenuhlah iman dia. Jadi sini ni pemberian Tuhan sekali lagi pemberian Tuhan kepada kita tu bukan kata nak kita tu serenak tetapi nak kita tu redha wala saufa yu'tika rabbuka fatardha siapa kamu tu redha redha tu lebih pada serenak serenak tu sejuring daripada keredha kadang-kadang nak serenak saat ni kena dengan banyak berasa serenak tapi redha dak sikit pun rasa cukup rasa redha alhamdulillah. Sebab itulah dia kata kepada ayah hak turun atas Abu Bakar wasayujannabuhal atqa
orang yang selamat daripada api neraka, orang yang paling bertakwa. Nak ayat Abu Bakar sini, allazi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha wajhi rabbil a'la. Apabila dia buat perkara-perkara tu semata-mata kerana Allah, ya mari ya berasa kata redha. So kerana Allah, aku lari daripada burung untuk minum air saat ini kerana mu wahai Allah. Oh, masya Allah. Padahal banding tubuh dia dengan burung saat ini, tekah jauh lah. Deh, kucing pun kalau nak jijak pun boleh, tetapi yang buat kerana Allah, sinilah yang mari perasaan. Eh, kata dia redha, wala saufa yarda, dan akhir redha. Pakira tengoklah tuwe kepada kita dia redha tak kita tu gapo lagi. Leh, itulah yang dikasihi sekalian. Sebab itulah apabila balas tu kita ni tak patut kita nak berhak diri kita, kita nak memikir, kerana memikir tu hak mikir pasal tak sapa pada natijah. Mikir-mikir duk bile, hak tu tak buat lagi, hak ni gitu, hak tu gitu, mari duk kaluk di kepala kita duk, orang panggil duk balut duk karuk dalam kepala kita tu, tu tak tubik natijah. Hak tu tu ia tak sewak balas tu. Sebab kena jadi ingat gatik kata kita ni ada salah seorang Maha duk tadbir kepada kita, yudabbirul amra minas samai ilal ard. Duk tadbir daripada langit kepada bumi ni. Kena ingat situ gatik. Ada salah seorang orang Afrika. Orang Afrika saat ni dia jual wa kayu. Buat dalam kereta tolak dia tu. Deh. Ya tulis. Kaifa akun faqiran wa ana Abdul Ghani. Ya nama dia Abdul Ghani. Nama dia orang Afrika saat ni nama dia tu Abdul Ghani. Lepas tu keyakinan dia tu dalam hati dia tu kata dia ni ya hamba pada maha kaya, ya tulis pai dalam kereta tolak dia. Bagaimana aku nak jadi papa sedangkan aku ni hamba kepada yang maha kaya. Ha, nama dia Abdul Ghani tu, tapi nak oi atau ya tafaul dengan nama dia tu. Ya wasa waicai, ya cayo hati dengan nama dia. Aku dah dan aku hamba pada yang maha kaya kok. Tak apa-apa sama sekali. Tengok, mudah-mudah ya, tapi ya duduk dalam hati dia. Ya nak tubik pai balas ni, nak tulis balas ni, ni kalau ya tak kaya hati tak tubik. Kalau ya tak terasa kata dia kaya sekali pun duduk jual kayu laku gatik dak gatik padahal sekilo tu sekut samah ya hak labo. Deh. Buruk gatik kadang-kadang wah kayu kalau dia jajah khabar-khabar buruk ha, rugi tahu beli hot lain pula kena berturung modal lain. Tetapi oleh kerana ya Abdul Ghani, nama dia tu Abdul Ghani dan diri dia tu hamba pada yang maha kaya, bagaimana dia nak apa-apa deh, lah mana dia nak apa-apa. Lepas tu kita pergi kiamik lah, balah mana aku nak kasar ngajireku sedangkan aku ni Abdul Rahman. Balah mano aku nak kasar dengan sedara duk maki sepengah pedih duk kata orang deh sedangkan aku ni hamba pada yang maha ar-Rahman. Kiah gilah gapo-gapo nama juga. Kalau dia kata balah mano aku nak bersyirik sedangkan aku nama aku ni Abdullah. Wak po hak aku duk reko-reko wak benar hak Tuhan tak ada perintah, aku ni hamba pada Allah. Dah hamba pada Allah wak po wak benar hak reko. Seolah-olah kata lagu tu. Sebab itulah hidup kita ni hak sungguhnya kalau kita mai perhati sungguh-sungguh, hidup kita tak ada mula lagi. Gano dah kena hidup kita tak mula. Baru duk panah nyeng ya ni, dok 90 tahun 80 tahun duk panah nyeng. Sebab gapo? Sebab apabila gitarik api neraka, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang oleh Allah Subhanahu taala dan malaikat tu sebaris waji ayyuma idzin bi jahannam, dan dibawa datang hari itu tu api neraka jahannam. Api neraka jahannam heret hari itu tu 70,000 pucuk api neraka tu, 70,000 pucuk, setiap pucuk tu 70,000 malaikat. Kira tengok gikun baik lah, 70,000 gikun 70,000, 70,000 pucuk bagi api neraka, pas setiap pucuk tu 70,000 malaikat pula dah. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ketika itulah orang selat khabar, selat ingat kata pas pek dah puas wa anna lahu dzikra. Sini dia kata
Ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau aku buat untuk hidupku. Bila dia kata balah tu, dia kata di hari akhirat. Bermakna hidup dia tak ada mula lagi. Sininglah baru mula hidup dia. Dia tak ada kata ya laitani qaddamtu fi hayati, kalau aku buat pada hidupku dak. Kalau aku buat untuk hidupku. Berarti sekut samah kita duk sedekah lah ni, kita duk sipai untuk hidup kita. Seperti mana sumuk mari duk kau musim panah duk hipong-hipong barang tu, dia nak buat untuk musim hak sejuk, kita pun lebih kurang deh buat kita di masa sekarang untuk hidup kita lagi ke datang. Sebab tu hal yang mai duk royak kata ya laitani qaddamtu li hayati. Kalulah oh kalau aku buat untuk hidupku. Jadi nak kata hidup hak sungguhnya situlah. Sini ni tempat hak pasal nak teh nak tengok. Ha, soba kedak, ime kedak, lawe kedak, deh, tosu kedak, sungguh kedak, situlah. Dalam hak uji itu. Sebab hidup kita tu tak mula lagi kecuali dengan hari akhirat. Itulah kalau balas tu tu kita ni kena senyum. Senyum semua, manis semua. Sebab gapo? Tak mesti kata kita manis saat ni kata kita serenok. Tetapi kita manis, kita senyum sebab kita yakin. Kata balah-balah mana kita seka baik pada Allah Subhanahu Taala, ia tak ada sia-sia sikit. Kita senyum di segitu, bukan kata kita senyum, kata kita serenok hari ini kita boleh jual speaker getah tu, tak. Kita senyum hari ini tu walaupun tak ada boleh jual lagi, walaupun buah murah, walaupun tak boleh buat kerja pun, tapi kita senyum kata kita ni seka baik terhadap Allah Subhanahu Taala. Tak saja kita senyum di segitu, senyum kata kita ni seka baik pada dia ni, tak saja ia jadi satu kebajikan juga perasaan tu. Kebajikan pihak mana? Kebajikan buat pihak tu yang mari nak tilik. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila itu wala ila ajsad walakin yanzuru ila qulubikum. Hari pada kau yang mai tilik di hati kita, bapak dia tilik di hati kita, ada dalam hati kita, kita senyum ni kerana kita suka baik pada dia. Ada benda tu di hati kita. Situ ia jadi harga kita senyum saat ni. Situ ia jadi kebajikan. Parah rupa kita, comel harta kita, tinggi rendah kita, bonok nipih kuruh gapo tu tak ada nak tengok. Ya tengok hati kita, apa gapo di antara ada dalam hati kita tu? Ada hak kita senyum kerana kita tu suka baik pada dia. Subhanahu wa taala. Situ yang mai tengok situ. Apa apa yang balas pada kita? Kalau kita suka baik, suka comel pada dia, ya tengok benda tu kita suka baik pada dia. Tak akan nak balas benda tak molek. Napa rak? Lebih kurang balas itulah yang dikasih sekalian. Kalau gitu kita gigi orang sayang kita, saudara kita tu pejam mata dah. Kita pun tak ada nak minta maaf pada dia. Kita gi kucuk dahi dia. Gi kucuk dahi orang meninggal dunia dah. Kita dok kelahi dengan dia bapak, ya pejam mata saat ni kita sesah gi kucuk dahi. Pak dah porah. Gi kucuk dahi dia meninggal dunia dah, kita tak ada minta maaf belum pada tu, tak apa dah. Deh, sebab itulah di antara perjalanan 360 hari ni kita kena jadi sama-sama kita tu berhubung selalu dah. Hubung rahim kita, hak mana hak dah putus tu, tak tahu sah dah taruh nanti nak puasa Asyura lah. Sebab puasa Asyura tu kalau kita tak mari duk maafmu aku, rahim kita hak dah putus tu, puasa-puasa saja, tu hak tak terima. Dok tapi tak naik ke langit. Fa yaghfiru illa li musyrikin aw musyahin. Mereka orang hak buat syirik, mereka orang hak dah kelahi. Jadi tak ada pasal lah. Tapi situ. Sebab itulah dalam perjalanan kita sebelum perjalanan nak sapa Asyura Taswa tu, marilah kita maafmu aku dah. Sebab tu tu tak ada dalam sejarah manusia ni hok dua beradik. Dua beradik hok pasang lekat. Siapa ya tak ada dah deh. Supaya dua beradik sana tu hewat contoh dua. Dua beradik hok comel, ada hok tak comel. Dua beradik hok tak comel, Qabil dengan Habil. Apa pasal berdeki dan sebagainya. Pasal dua beradik hok comel saning tu tak ada orang nak royak. Itu Nabi Musa dengan Nabi Harun. Siapa Nabi Harun tu dia meninggal dunia tu, Nabi Musa tu duk teriak bleble duk tanya Nabi Harun tu deh. Ya tahu dah. Kata ajar dia tak lama dah.
Karena hidup kosi sekali. Lepas tu perasaan dua beradik saat ni, dia menekat, dia tak suka. Ya biasalah dua beradik tu. Mula-mula sekali itu perasaan Nabi Musa terhadap Nabi Harun semata-mata anak orang susu padaku. Ya jadi dia bahasa anak Firaun lah bahasanya deh. Lepas tu hak susu dia tu ibu pada dia. Mari dia jumpa Harun tu tawa-tawa gitulah, hak ni anak susuku. Aku ni anak raja habalah tu. Lepas tu jadi menengkat. Jadi beradik daging sedara. Ya bna umma, wahai saudara ibuku, wahai saudara ibuku, panggil ya bna um. Menengkak perasaan saat ni. Lepas tu mari yang ketiga pula dah. Jadi kosi. Jadi kasih kerana apa dia ni? Kasih ni kerana dia tu, kerana dia tu saudara. Panggil ukhuwah fillah. Wak kerja kerana Allah, perasaan kerana Allah. Lepas tu mari menengkak sekali. Saing, sebelum pada tu saing, sedara pasal saing. Royak cerita gapo gini deh. Aku balah ni menghadapi dalam dakwah. Lepas tu menengkak kepada sedara pasal fillah tu. Dia kata kainu sabbihaka kathiran wa nazkuraka kathiran. Kita aku dengan sedara aku Harun ni duk tasbih pada mung Allah banyak, beribadat pada nak ayat atau kosi dua beradik sana ajak. Nyangnya kata kita demo duk rumah lain dah. Kita puasa Asyura, kita puasa Tasawuf, tak ajak sedara kita tak leh. Kena gi ajak supaya jadi kainu sabbihaka kathiran wa nazkuraka kathiran. Jadi situ. Lepas tu meningkat jadi siapa kosi dalam ha bawa ajari Allah Subhanahu taala ke Rasul itu seperti mana dia kata waj'alli waziran min ahli Harun akhi ishdud bihi azri wa asyriku fi amri. Jadi kosi dalam ha perjalanan hidup. Tu yang nak ayat meningkat perasa jiwa beradik di antara Nabi Harun dengan Nabi Musa. Patut ke kata skoda tu juga. Skoda kata dia minta dari Allah Subhanahu taala supaya kita dah jadi duduk depan gak cuma boleh sedar kita tak jadi duduk belakanglah ya ya belah tu perangai. Dia kita duduk dakpe sedar kita kena duduk belakang. Dan sedar kita duduk depan kita kena heret dia mai duduk belakang. Ya ada perasaan belah tu Nabi Musa dengan Harun ni dak. Minta Nabi Harun tu jadi nabi sekali dengan dia. Tuhan pun bui. Wahabna lahum rahmatina akhahu Harun nabiyya. Tuhan pun kurnia. Jadi no ayat atau orang yang paling hadiah pada saudara dia hak tinggi sekali Nabi Musa lah. Ya hadiah pada Nabi Harun, minta wo jadi Nabi Harun tu nabi gatik sekali dengan dia. Ni no ayat balah tu tu sebab gapo? Sebab di mula-mula tu jadinya kejadian ni sumah mana sudah berlaku dah ar-rahim benar rahim tu berdiri pegai cakong pegai gatung atau pegai kemah. Dia kata inilah makam aku nak minta daripada mung hak mana hak dia putus saudara dia tu aku nak minta berlindung dengan mung wahai Allah. Tuhan kata mung tak reda ke aku nak hubung bagi orang yang berhubung dengan rahim dia. Lepas tu aku nak kerak nak putus bagi orang yang putus dengan rahim dia. Ar-Rahim kata ya. Balah tulah aku nak buat. Tuhan kata balah tulah aku nak buat. Makna kata siapa dia gitu putus dengan rahim dia, Tuhan putus dengan orang tu. Siapa dia hubung dengan rahim dia, Tuhan berhubunglah dengan dia orang tu. Lepas tu tu kedua-dua ni Ar-Rahim dengan Amanah duk di tepi biga as-sirat. Kita nak titik as-sirat tu duk jadi halangnya pada kita tu dua saat ni Ar-Rahim dengan Amanah. Leh, nanti nak heret kaki kita nak terjerumus dalam api neraka sana ni ar-rahim sah, lepas tu amanah kalau kita cuai hak amanah pula dah. Na'uzubillah min zalik. Sebab itulah cerita Asyura ni serupa dengan cerita Isra' Mi'raj. Lah mana cerita Asyura serupa dengan cerita Isra' Mi'raj? Dua orang nabi tu kalau lah cerita Asyura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya puasa Asyura oleh kerana ingat kepada keselamatan saudara dia Nabi Musa tu selamat daripada kekejaman Firaun, maka patutlah nak syukur pada Allah maka puasa. Cerita Isra Mi'raj tu Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-dua orang tu dah kecek gi mari mengenai khas mayit langit yang kene hok nuduk langit di Sidratul Muntaha terima perintah khas mayit turun kecek-kecek umatmu tak kuasa tengok umatku naik pula
turun naik kedua-dua tu ada satu titik bersama di antara kosi di antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa al-qawiyul amin, orang kuat lagi beramanah. Nabi Muhammad as-sadiqul amin, yang benar lagi beramanah. Dua-dua tu ada sifat beramanah kedua. Oleh itu kita ni sebagai amanah kita kepada demo tu insya-Allah taala kita sahut puasa hari Tasu'a cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahut puasa Asyura sebagai hari hak selamat Nabi Musa alaihi salam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.